Selamat datang kembali di channel Oyen KK. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Apotesis. Ayo langsung aja ke alurnya. Sebenarnya kuda pengejar petir ini tidak lagi termasuk dalam kategori kuda, karena itu bisa dapat dianggap sebagai sejenis binatang roh. Namun binatang roh semacam ini juga telah dijinakkan oleh beberapa orang yang berpengalaman. Sebenarnya kecepatan kuda pengejar ini awalnya tidak cepat, tetapi begitu dipercepat untuk berlari, kecepatannya menjadi semakin cepat. Kuda yang membawa loseng tampak berubah menjadi sambaran petir dan berlari liar di jalanan. Selama beberapa hari di sepanjang jalan, loseng berhenti sesekali untuk membiarkan kuda pengejarnya beristirahat sebentar dan kemudian segera berangkat ke jalan. Hampir tidak ada penundaan sama sekali. Meski begitu, Loseng butuh beberapa hari untuk tiba di ibu kota Kekaisaran Api Surgawi dari Kabupaten Guanghan. Setelah tiba di Qingyun, Loseng memupuk kuda pengejar di tempat pembiakan khusus di Sekte Qingyun untuk binatang buas, dan kemudian langsung pergi ke Xiyoyu. Sebenarnya untuk percobaan pembunuh iblis, Loseng telah pergi untuk waktu yang lama dan teman-temannya yang berpartisipasi dalam percobaan pembunuhan iblis. Dengan Loseng telah kembali ke Sekte Qingyun lebih awal. Pada saat Loseng baru saja berjalan di bawah puncak gerimis dan hendak menaiki jalan gunung ke atas, tiba-tiba ada dua orang berdiri di samping gunung. Kedua orang ini mengenakan baju besi ringan ungu dan mereka adalah inspektur Sekte Qingyun. Ketika kedua inspektur melihat Loseng, mereka berdiri dan datang ke Loseng, menunjuk ke pinggang Loseng, kemudian berkata, "Tunjukkan kartu muridmu." Inspektur Sekte Qingyun memiliki kekuatan besar, terutama mempertahankan seluruh perintah Sekte Qingyun. Tetapi tatanan di gunung dikelola oleh para mentor, jadi umumnya mereka hanya peduli dengan tempat lain di bawah gunung. Loseng tidak banyak berpikir dan menyerahkan kartu murid di tangannya ke inspektur. Segera inspektur akhirnya datang untuk melihat, lalu menatap inspektur di sebelahnya dengan penuh arti, menoleh dan berkata kepada Loseng, "Kamu tidak bisa naik gunung sekarang, kamu harus pergi bersama kami." "Kenapa?" Wajah Loseng tenggelam. Jelas dia tidak mengerti apa yang terjadi. "Tentu saja Anda akan tahu ketika Anda sampai di sana. Cepat ulurkan tangan Anda," kata inspektur itu. Saat Loseng mengulurkan tangannya, seorang inspektur menepuk tangannya dengan ringan dan mengucapkan sepatah kata di mulutnya. Dan esensi sejati muncul di sekitar pergelangan tangan Loseng. Dan kemudian, esensi sejati berubah menjadi duri hijau yang lembut. Melihat itu, Loseng mengatupkan kedua tangannya. "Apa maksud Anda yang sebenarnya?" Loseng menggertakkan gigi dan bertanya. Lagi pula, ini di Sekte Qingyun, jadi Loseng juga mengerti bahwa semuanya harus mengikuti aturan. Tetapi tangannya terikat tanpa alasan yang membuat Loseng tampak bingung. Saat ini, ada sedikit ekspresi mengejek di wajah inspektur. "Bukankah aku sudah memberitahumu? Kamu akan tahu ketika kamu sampai di sana." Sekarang Loseng menahan amarah di hatinya. Bagaimanapun, ini adalah Sekte Qingyun. Saya yakin mereka tidak berani mengaco. Segera, Loseng ditarik ke kereta terbang oleh dua inspektur. Kemudian kereta terbang melaju dengan cepat di Sekte Qingyun. Dan setelah beberapa saat, kedua inspektur membawa Loseng ke sebuah gunung kecil. Di puncak bukit ini berdiri sebuah plat besi besar dengan tulisan Gunung Sunming di atasnya. Melihat ketiga kata itu, Loseng sedikit mengernyit. Sebelumnya Loseng telah mendengar tentang Gunung Sunming, dan Gunung Sunming ini dianggap sebagai pengadilan di Sekte Qingyun. Biasanya, murid yang membuat kesalahan atau bahkan melakukan kejahatan, mereka akan dikirim ke Gunung Sunming untuk keputusan dan penahanan.
ketika hal-hal yang benar-benar diinginkan ditemukan, itu akan dirilis sesuai dengan situasi atau dipenjara ke gunung api penyucian. Setelah kereta terbang berhenti perlahan, salah satu inspektur berteriak kepada Loseng, "Turun!" Kemudian mendorong bau Loseng, sekarang sikap kedua inspektur itu semakin memburuk, dan Loseng segera mengerti bahwa sepertinya seseorang akan memindahkannya. Terlepas dari apakah Gunung Sunming ini adalah Danau Naga, atau dia tidak akan menahan siapapun yang menentangnya. Pada saat ini, dia masih menahan amarahnya, dan dengan jujur mengikuti kedua inspektur itu ke Gunung Sunming. Berjalan sepanjang jalan gunung, sebuah bangunan gelap muncul di depannya, dengan plat di atasnya bertuliskan Aula Pengajar. Telinga Loseng sensitif, dan dia mendengar suara cambuk dan tamparan di dalam gedung. Dan suara orang berteriak. Diperkirakan orang-orang di aula ini sedang menghukum para murid yang melanggar peraturan. Setelah Loseng masuk, dia melihat seorang pria parubaya mengenakan jubah ikan terbang ungu emas. Dia duduk di depan ruang pengajaran. Pria parubaya itu memiliki wajah persegi, wajahnya hitam dan ekspresinya serius. Kedua inspektur membawa Loseng ke depan aula. Pria parubaya itu menampar sepotong kayu persegi di tangannya dengan keras, mengeluarkan suara yang renyah, dan kemudian dengan keras berteriak, "Berlutut dulu! Berlutut!" Murid Loseng meringkuk dengan sedikit lengkungan, kemudian berkata, "Aku hanya berlutut ke langit dan berlutut kepada orang tuaku, dan aku tidak pernah berlutut pada hal lain." "Kamu?" Wajah pria parubaya itu menjadi dingin. "Orang yang tidak mengerti aturan sering mati dengan kematian yang menyedihkan." "Aturan? Berlutut di aula pelatihan ini, siapa yang menetapkan aturan? Apakah itu Master Sekte King Yun atau kamu?" tanya Loseng, karena untuk memahami gunung api penyucian, Loseng mempelajarinya bersama dengan Gunung Sunming dan Balai Pelatihan. Bahkan sebenarnya, Gunung Sunming awalnya tidak memiliki otoritas sebesar itu. Dan otoritas hanya secara bertahap berkembang ke titik ini, dengan perkembangan Sekte King Yun untuk mengintegrasi murid-murid dengan lebih baik. Bahkan Aula Pelatihan telah meniru metode Yamen dari Dinasti Ventian. Tapi dalam aturan Sekte King Yun sebenarnya tidak ada aturan seperti itu. Loseng sebagai murid Sekte King Yun secara alami hanya mematuhi aturan Sekte King Yun. Adapun aturan di Aula Pelatihan ini sebenarnya tidak bisa dianggap statusnya. Dan pria parubaya ini adalah wakil kepala Balai Disiplin bernama Kinmo. Selama bertahun-tahun, jumlah murid yang diinterogasi olehnya berkisar antara 800 hingga 1000. Saya belum pernah melihat pria seperti itu yang berani berbicara dengannya. Jika dia marah, pasti akan membuat anak ini merasa kuat. Tetapi ketika dia memikirkan tentang apa yang dikatakan orang lain kepadanya, wajahnya sedikit berubah dan dia berkata, "Tidak masalah. Jika kamu tidak berlutut, kamu tahu mengapa aku memanggilmu hari ini?" "Aku tidak tahu." Loseng menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu aturan pintu mana yang telah dia langgar untuk dipanggil. Karena sejak berpartisipasi dalam uji coba pembunuhan iblis, Loseng tidak pernah kembali ke King Yun. Dan kali ini, dia bahkan tidak pergi ke puncak Gerimis. Jadi dia dibawa oleh dua inspektur. Sebelumnya Loseng ingin mematahkan kepalanya, tetapi dia ingin tahu kejahatan apa yang telah dia lakukan. Kinmo tersenyum. "Apakah kamu benar-benar tidak tahu?" "Jika aku tahu, mengapa aku bertanya kepada Anda?" Loseng berkata dengan tenang. Dia tidak takut bayangannya bengkok. Dan tentu saja dia tidak memiliki rasa bersalah sedikitpun. "Jika kamu tidak tahu, biarkan aku memberitahumu."
Kinmu tiba-tiba menunjuk Loseng dan berkata, "Beberapa hari yang lalu, kamu berpartisipasi dalam percobaan pembunuhan iblis, tetapi berkolusi dengan klan iblis dalam upaya untuk membunuh murid sekte King Yun saya, yang bernama Su Geye. Kejahatan besar berkolusi dengan klan monster dan membunuh sekte yang sama. Bahkan jika itu adalah 1000 pedang, itu tidak berlebihan." Mendengar 3 kata Su Geye, Loseng tiba-tiba mengerti. Sayangnya, Loseng tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Orang-orang ini benar-benar tidak memiliki keraguan. Bahkan jika mereka ingin mengambil nyawanya, jauh lebih baik untuk membuat kejahatan. Tetapi untuk mengatakan bahwa dia berkolusi dengan ras iblis, Loseng tidak dapat menerimanya. Dinasti Ventian telah berperang melawan klan iblis selama ribuan tahun, dan manusia memiliki tabu yang sangat besar untuk berkolusi dengan klan iblis, yang merupakan salah satu kejahatan besar. Namun, sekarang tidak ada kepanikan di wajah Loseng. Pria di depannya jelas tidak tahu apa-apa. Tetapi dia ingin membuat daftar kejahatan aneh untuk menghukum dirinya sendiri. Jelas, dia dihasut oleh orang lain. Loseng memperkirakan yang paling memungkinkan adalah salah satu dari keluarga Suke, dan yang paling mungkin adalah Suke Feng, yang disebut orang gila ketiga. Memikirkan hal ini, Loseng tersenyum sedikit. "Kamu mengatakan bahwa aku berkolusi dengan klan iblis, tapi aku ingin tahu bagaimana kamu ingin berurusan denganku?" Loseng berkata dengan dingin. "Kejahatan serius semacam ini adalah bencana untuk pemusnahan dimanapun itu ditempatkan. Namun, saya telah menemukan bahwa anggota keluarga Luo Anda tidak berpartisipasi di dalamnya, dan Anda dapat dengan patuh menghukum diri sendiri." Kinmu mencibir. Loseng tiba-tiba mengambil 2 langkah ke depan, menatap Kinmu dan berkata sambil tersenyum, "Hidup saya di sini. Siapa yang mau datang, ambillah. Anda harus mengandalkan kemampuan Anda. Jika Anda memiliki kemampuan ini, datang dan ambil langsung. Jangan gunakan aturan dan peraturan ini untuk membuat alasan karena kamu belum memenuhi syarat." Aula teguran kecil, beberapa kata ingin menghukum kejahatan Loseng, terlalu naif. Jadi Loseng hanya mengklarifikasi tujuan mereka. Jika mereka ingin bertarung, lalu bertarung. Akan terlalu membosankan untuk membicarakannya dan mengencangkan topi mereka. Loseng tidak punya waktu untuk mengobrol dengan mereka. Wajah Kinmu menjadi jelek. Dia mencibir beberapa kali dan tiba-tiba berkata kepada Loseng, "Dalam hal ini, kemarilah, beri aku yang terbaik dari surga. Aku akan membunuhmu hidup-hidup." Suara Kinmu turun. Segera 4 orang berjalan keluar dari ruang pengajaran dan mereka memegang 4 tongkat emas di tangan mereka. Tongkat hari ini terbuat dari kayu aneh yang sekeras emas dan besi. Terlebih lagi, kayu aneh ini dapat dengan mudah menembus elemen aslinya. Bahkan dengan perlindungan tubuh dari esensi sejati, juga dapat dengan mudah menembus esensi sejati mereka. Mengenai kulit dan daging, bahkan makhluk bawaan dapat dipukuli sampai mati. Faktanya, Kinmu juga sedikit bersalah saat ini. Dia tidak memenuhi syarat untuk mengambil nyawa manusia di aula pelatihan. Menurut aturan sekte King Yun, kecuali seorang murid dari sekte tersebut melakukan kejahatan pengkhianatan yang serius, dia bisa dieksekusi secara langsung. Tetapi dia harus mendapatkan persetujuan dari senior sekte King Yun. Tetapi umumnya dikirim ke Gunung Api Penyucian. Tapi karena dia dipercayakan untuk mengambil nyawa Loseng, aula pengejaran ini juga ingin membunuh Loseng. "Memang saya tidak dapat membunuh Anda secara langsung, tetapi saya juga dapat membunuh Anda hidup-hidup. Ini juga solusinya." Kinmu mencibir lagi. "Artinya, jika Loseng melawan, maka dia bisa membunuhnya di aula pengajar. Jika dia tidak melawan,
maka dia benar-benar akan memukulinya sampai mati. Pada saat ini, Lo Seng sudah siap untuk bertarung. Tidak peduli siapa yang ingin mengambil nyawanya, dia akan membayar mahal. Bahkan jika itu adalah raksasa, seperti Sekte King Yun tidak terkecuali. Tapi ketika dia melihat 4 orang di aula disiplin masuk dengan tongkat di tangan mereka, dia langsung senang. Sebelumnya hal yang paling Lo Seng takuti adalah saat dia dipukuli. Sekarang dia telah menerobos alam rahasia bawaan. Mungkin tidak ada yang akan mengalahkannya. Saat ini, Lo Seng berdiri di tempat yang sama, tetapi dia bahkan tidak menggunakan esensi sejatinya. 4 Algojo memegang tongkat surgawi, berdiri di tempat posisi berbeda dan mengayun ke arah Lo Seng. Kekuatan 4 orang ini semuanya bawaan 5 kali lipat. Kekuatan mereka tidak kecil. Yang lebih mengerikan adalah karakteristik tongkat surgawi ketika mengenai tubuh. Tongkat Tianju mengenai tubuh Lo Seng membuat suara tumpul di aula pelatihan ini. Memang ada beberapa metode. Jika itu adalah makhluk bawaan biasa dan menahan ratusan pukulan tongkat Tianju, saya khawatir mereka benar-benar akan dipukul sampai mati. Tapi Lo Seng berdiri di tempat, tidak bergerak seperti gunung. Diam-diam dia berpikir di dalam hatinya. Sayang sekali, tubuhku adalah senjata spiritual tingkat menengah. Bagiku, kekuatan tongkat semacam ini sedang, dan aku tidak bisa melukai diriku sendiri. Setelah tubuh Lo Seng terus-menerus dipukuli arus hangat, menyusup ke dantian Lo Seng, jadi itu adalah kesempatan langka bagi 4 makhluk bawaan untuk memukuli diri mereka sendiri dengan sangat keras. 4 makhluk bawaan itu memukul Lo Seng lebih dari 100 kali dalam satu tarikan nafas. Tetapi Lo Seng tetap tidak bergerak, dan dia hanya berdiri di tempat. Menatap Kinmu di aula tinggi dengan tenang, tepat ketika melihat pemandangan ini, Kinmu sedikit bingung. Tongkat ini adalah senjata tajam melawan makhluk bawaan. Di masa lalu, banyak makhluk bawaan dipukuli sampai mati oleh tongkat ini. Tapi anak ini tidak begitu menderita. Di bawah pukulan tongkat ini, seolah-olah dia seperti orang-orang normal. Pukul dia lebih keras! Pukul dia lebih keras lagi! Teriak Kinmu. Sebenarnya 4 Algojo ini juga adalah makhluk bawaan tingkat 5. Kekuatan tubuh mereka juga sangat berat. Setelah Kinmu berbicara, kekuatan di tangan 4 orang itu segera meningkat sebesar 30%, yang membuat butir-butir keringat muncul di dahi mereka. Bisa dibayangkan betapa kerasnya mereka bekerja. Tongkat ini mengenai tubuh Lo Seng, tetapi Lo Seng sangat tenang, dan hatinya penuh kegembiraan karena arus hangat menyusup ke dantiannya. Terasa sangat nyaman dan sejuk. Jika dia dipukuli sepanjang hari dan membiarkan arus hangat itu membasuh dantiannya, saya khawatir tidak akan lama lagi Lo Seng akan menerobos makhluk bawaan tingkat 2. Sayang, jadi dia tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Jika mereka merasa aneh, saya khawatir kesempatan dipukuli akan hilang. Memikirkan hal ini, wajah Lo Seng tiba-tiba berubah dan dia berteriak. Ah! Oh! Lo Seng menggertakkan gigi dan berteriak berulang kali, seolah-olah seluruh orang hampir tidak dapat menopang dirinya sendiri. Ketika Kinmu melihat ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi bersemangat. Dan anak itu akhirnya tidak tahan lagi, dan dia berteriak berulang kali. Pukul dia! Terus pukul aku dengan keras! Jika Lo Seng terbunuh di sini, dia mungkin agak merepotkan. Lagi pula menurut teori, aula pengajaran tidak memiliki hak untuk mengeksekusi para murid sampai mati. Tapi masalah ini bukan masalah besar bagi Kinmu. Bagaimanapun, seseorang akan membantunya menghentikannya. Tongkat Tianju memukul Lo Seng dengan keras dan teriakan Lo Seng bergema di aula pelatihan. Setelah hanya 1 atau 2 ribu pukulan,
para algojo yang mengerahkan kekuatan penuh itu kelelahan. Dan pada saat yang sama, mereka juga menyadari ada yang tidak beres. Setelah bermain begitu lama, kaki Loseng masih berdiri kokoh di tempatnya. Meskipun ekspresi wajahnya menyakitkan, kulitnya masih sangat bagus. Bagaimana kelihatannya dia dipukul? Sebaliknya, sepertinya menikmati apa yang terjadi. Kinmu akhirnya menyadari bahwa ada yang tidak beres. Tangisan anak laki-laki itu pada dasarnya tetap sama, selalu sama. Bahkan aksennya sama, bukankah itu terlalu palsu? Mungkinkah anak ini tidak takut dipukul? Bagaimana bisa? Jika dikatakan bahwa tongkat hari ini tidak berpengaruh terhadap yang kuat di alam dewa penerangan, Kinmo masih mempercayainya. Karena sebelumnya ada banyak makhluk bawaan yang dipukuli oleh tongkat hari ini dan berlutut serta memohon. Tetapi memukul Loseng sepertinya tidak memiliki efek padatnya. Mustahil, pukul dia dengan keras. Kalian pasti bisa melakukannya. Atau kalian benar-benar tidak bisa memukulnya? Segera keempat algojo bekerja lebih keras, jadi kekuatan tongkat itu sedikit meningkat. Dengan kekuatan yang begitu besar, jika mengenai batu, dapat menghancurkan batu menjadi pupuk. Jika mengenai besi emas, dapat menghancurkan emas ke dalam depresi. Tetapi sekarang tidak dapat membuat bekas luka di tubuh Loseng. Bahkan jika mereka adalah makhluk bawaan, kekuatan mereka tidak terbatas. Setelah mengalahkan mereka dengan sekuat tenaga, kekuatan keempat algojo akhirnya habis dan mereka menjadi lemah. Meremas kekuatan keempat orang ini, Loseng melepas penyamarannya dan berkata sambil tersenyum, "Berjuang! Terus berjuang! Aku tidak cukup bahagia!" Melihat ekspresi Loseng, Kinmu menarik nafas dalam-dalam dan menyadari bahwa dia mungkin telah bertemu monster. Pada saat yang sama, empat orang yang mengeksekusi Loseng juga tercengang saat ini, memegang gada surgawi dalam dilema. "Terus pukul, anak ini tidak takut dipukul sama sekali." Kinmu tidak memerintahkan mereka untuk berhenti, jadi beberapa orang melambaikan tongkat Tianju, bahkan lebih tidak berdaya. "Karena kamu tidak memiliki kekuatan sama sekali, kupikir kamu harus berhenti." Loseng menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kekuatan seluruh tubuhnya tiba-tiba meningkat, dan tubuhnya tiba-tiba terguncang.